nampaknya saat ini Maudie tengah mengecek bagaimana keuangan Arga Group, dan ternyata memang benar bahwa saat ini keuangan Arga Group benar-benar sangat darurat. Bahkan di bulan selanjutnya mereka tidak memiliki pemasukan sedikit pun. Nah guys, hal inilah yang membuat Maudie bingung apa yang harus dia lakukan untuk bisa membuat Arga Group bisa berada dalam kondisi yang baik-baik saja. Nah guys, semoga saja Ken dan juga Maudie bisa berhasil menemukan jalan untuk membuat agar perusahaan Arga Group bisa bangkit kembali, agar bisa sukses seperti dulu lagi.